まいりました。こんばんみらジャパンの介護士の男性です。よろしくお願いいたします。はい、みなさん、perkenalkan nama saya Tina, saya dari Jambi. Pertama kali saya gabung ke Koba Mirai Japan ini, pihak dari Koba ini mengadakan kerjasama MOU di kampus saya. Jadi dari sana saya mendapat info dari dosen-dosen saya kalau ada program magang untuk perawat ke Jepang. Setelah saya mendapat info dari dosen saya mengenai Koba Mirai Japan ini, saya tertarik dan saya bergabung. Dari situ saya bergabung di Koba Mirai Japan ini. Karena saya jurusan Kaigo, Kaigo itu adalah jurusan perawat atau caregiver. Jadi programnya itu 8 bulan, saya mengikuti pelatihan, belajar budaya, terus semua apa pendidikan itu 8 bulan. Jadi selama 8 bulan itu minasan kita mendapat pengetahuan, berbagai macam pengetahuan tentang Jepang, budayanya, terus kita juga ketemu teman-teman yang juga satu tujuan dengan kita. Jadi selama 8 bulan saya mengikuti pendidikan dan saya akhirnya mendapat kontrak dan itu di daerah Kagawa, di Rojing Home. Rojing Home itu adalah panti lansia di daerah Kagawa. Dan insya Allah tanggal 24 bulan November tahun ini 2020 saya akan berangkat. Jadi buat teman-teman yang berminat, yang memang berminat ada niatan buat cari pengalaman atau kerja luar negeri, saya sarankan ikutlah MPK Koba Mirai Japan ini. Jadi buat teman-teman khususnya di Jambi,